Nah, hari ini saya akan mereview tentang desain interior Plaza Premium Long. Oke. Ini dari rotan asli. Kita buat dari rotan asli. Kemudian untuk tablenya kita gunakan marmer. Ini asli juga. Ini untuk tablenya. Dan untuk bagian atas rotannya juga sama, kita gunakan rotan asli. Dan hasilnya seperti ini. Ini jadinya nanti meja table untuk visitor ya, untuk tamu. Tamu-tamu VIP Plaza Premium Long Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk finishing dinding ini kita gunakan wallpaper. Ini wallpaper custom. Kemudian kita tempelkan wall lamp atau lampu dinding. Di mana sekeliling backingannya ini kita pakai HPL, sorry. Oke. Nah, untuk dinding yang tinggi berwarna hijau, ini kita gunakan bambu tile. Bambu tile ini kita datangkan khusus dari Singapura. Ini satu kolom ini kita menggunakan bambu tile. Ya. Ini. Kita lanjut ke ruangan VIP-nya. Ini adalah untuk ruangan rest area. Plaza Premium Long Bandara Soekarno-Hatta. Ini desain interiornya. Kita yang bikin. Ini lampu-lampunya kita datangkan dari luar Singapura ya. Ini nyambung ke area tadi ya, yang table, area table bar. Ini area kitchen. Ini untuk minuman saat orang nanti istirahat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke area koridor menuju toilet ya. Untuk toilet. Ini untuk toilet Plaza Premium Long Bandara Soekarno-Hatta. Ini kita desain sedemikian mungkin. Ini toilet untuk cowok. Sini ada juga baby hanging. Toiletnya. Lantainya dari marmer asli. Kita bikin. Nah, kemudian yang ini adalah toilet cewek. Toilet cewek.
Sama, kita bikin juga dari marmer. Lantainya kita bikin dari marmer, toiletnya. Ini cerminnya. Dan shower. Ini cocok untuk istirahat. Sama juga ada baby hanging. Ini juga. Itulah rekan-rekan review ruangan VIP Plaza Premium Long yang berada di Bandara Soekarno-Hatta yang telah 99% kita sudah selesaikan. Dan ini baru area 3. Dan next nanti untuk reviewnya kita akan videokan lagi untuk area-area berikutnya. Oke, terima kasih.